Oke. Okay. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di kelas Branding Strategy That Gives You an Edge bersama Kormo dan Maya Dusolf. Nah, perkenalkan saya Sharon dan teman-teman saya di sini ada Adre, Yosua dan Stephanie dari Maya Dusolf. Dan pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang lain yang masih akan bergabung di kelas ini. Mungkin kita akan pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Di sini, kelas hari ini merupakan kerjasama antara Kormo dan MyEduSolf. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan Kormo yang merupakan aplikasi pekerjaan dan karir yang menghubungkan pencari kerja dengan bisnis yang ingin merekrut dan memungkinkan pencari kerja membuat dan menyimpan CV digital dalam satu aplikasi. Sedangkan MyEduSolf sendiri merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki misi untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja di Indonesia. Kami menyediakan berbagai macam kelas dari berbagai bidang seperti mengoperasikan Microsoft Excel sampai dengan public speaking dan masih banyak kelas lainnya yang mungkin menarik. Dan untuk informasi lebih lengkap silakan kepoin Instagram kita di @myedusolve. Selain itu teman-teman juga bisa nanti bisa mendokumentasikan kelas kita hari ini serta apa yang dipelajari pada hari ini nantinya. Kemudian update ke Instagram story masing-masing dan tag Instagram Kormo dan MyEduSolf di Kormo App ID dan @myedusolf untuk kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, sebelum memulai kelas hari ini, ada beberapa peraturan yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Oke. Okay. Ya, jadi untuk peraturan pertama, pastikan mikrofon dan video teman-teman dalam keadaan mute atau mati untuk menghindari adanya gangguan dalam kelas ya. Dan kemudian nantinya apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat diajukan dalam kolom chat dan tunggu namanya dipanggil atau dan bagi teman-teman yang menonton dari YouTube, nanti silakan masukkan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami kumpulkan, dan apabila memang waktunya masih cukup, akan dibantu jawab oleh pengajar kita nanti. Kemudian, pengajar kita hari ini adalah Mbak Garniasi, yang merupakan branding expert dan educator yang juga mempunyai podcast dan YouTube channel yang membahas mengenai branding. Nanti silakan mengunjungi Instagram Mbak Garniasi di @garniasi untuk info lebih lanjut. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat bisa langsung kami persilakan ke Mbak Garniasi ya. Oke. Ini kedengeran suaranya? Yes. Oke, yes. Semoga lancar ya sesi kita hari ini. Aku perkenalkan, aku Garniasi, tapi bisa dipanggil Nia aja sebenarnya, jadi biar lebih pendek. Dan kali ini, seperti yang tadi udah diperkenalkan, aku akan coba bawa materi tentang branding, yang konteksnya itu bisa untuk pribadi maupun kalau teman-teman punya bisnis atau kalau teman-teman kerja sebagai brand manager di sebuah perusahaan. Mungkin ada yang mahasiswa juga, itu juga sebenarnya relevan ya, bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini layarnya sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Okay. Kenapa kali ini aku nyebutnya tuh branding that gives you an edge, karena supposedly berbeda sedikit dengan marketing, kalau branding itu bisa bikin yang kita brandingkan itu menjadi unik atau dia menjadi spesial atau bukan hanya beda dalam konteks different, tapi dia menjadi sangat khas. Nah, makanya aku pakai istilah that gives you an edge. Nah, karena kita topiknya adalah nanti untuk membangun branding diri, tapi penting sebenarnya untuk tahu konsumen kita itu sebenarnya mereka memerhatikan atau sangat peka dengan cue behavioral apa. Regardless kalian lagi misalkan mengembangkan your personal branding karena mungkin mau lebih eksis, atau perhaps your business yang sekarang jadi karena pandemi misalkan agak turun, jadi agak krisis, atau misalkan memang kebetulan bisnisnya lagi naik, tapi
the first rule is to know sebenarnya konsumen itu apa sih yang bikin mereka tick. Nah, tapi nanti bedanya, cara kita membaca konsumen sedikit beda dengan kalau tim marketing baca konsumen. Karena kalau marketing itu pada saat dia mendengarkan konsumen, maka itu menjadi data untuk nanti dia melakukan activations atau kegiatan komunikasi. But in branding, kita itu, it's a good to know information. Karena yang membuat kita khas bukan didorong oleh apa yang dimauin oleh konsumen. Yang bikin kita khas itu adalah diri kita sendiri. Jadi nanti bedanya marketing itu dengerin suara konsumen, tapi kalau branding itu takut dengan yang namanya kehilangan. Nah, takut dengan yang namanya kehilangan, tunggu ya, sebentar, ini kayaknya ada semacam guratan. Oke, takut dengan yang namanya kehilangan itu ketika konteksnya dia dibandingkan antara dia mendapat sesuatu yang sifatnya bonus atau dia kehilangan atau dia bisa save atau menyimpan. Jadi yang paling gampang itu konteksnya kalau kita lihat di supermarket. Nah, biasanya ini ibu-ibu nih peka banget. Makanya di rumah kalau banyak piring yang nggak saling nyambung gitu ya, karena judulnya piring cantik, itu karena biasanya marketer itu tahu bahwa otaknya konsumen itu selain takut kehilangan, suka kalau dapat sesuatu. Tapi yang belum pernah dites secara berbarengan, itu andaikan ada satu brand yang sama, dia jalanin dua promo sekaligus, itu kira-kira mana yang akan bisa lebih perform. Contoh, satu brand yang sama, dia bilang, kalau beli ini dapat gratis piring cantik, tapi kalau beli yang satunya lagi dengan brand yang sama, itu dengan volume yang persis, harganya bisa lebih murah 1.000 perak. Nah, kalau disandingkan side by side seperti itu, konsumen biasanya akan memilih yang lebih hemat, yang lebih irit dengan brand dan komposisi dan volume yang sama. Kenapa? Karena kita sebenarnya takut kehilangan, gitu. Jadi takut kehilangan inilah yang kemudian bisa digali lebih. Kira-kira gimana ya untuk bikin orang itu gerak atau perilakunya itu bisa kita bantu arahkan untuk nantinya kegiatan marketingnya kita. Nah, jadi kalau misalkan dites, takut kehilangan itu paling gampang apa sih? Nah, dalam konteks digital maupun yang sebenarnya offline, tapi dalam konteks retail, kalau kita digerakkan atau dibombardir dengan messaging yang tulisannya cepat, karena tinggal sisa sekian, istilahnya ada the idea of scarcity, kelangkaan, biasanya kita akan tergerak, don't miss out misalkan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan messaging atau penulisan pesan komunikasi yang seperti ini, mungkin kita lama-lama sudah terbiasa, oh ini ada diskon, ada potongan harga, kemudian ada apa namanya, ada promo spesial. Tapi coba kalau teman-teman perhatiin, ini punyanya Harvey Nichols, department store di luar negeri yang mau menyampaikan pesan yang sama, yaitu membuat orang bergerak karena dia takut akan kehilangan. Kira-kira di sini ada yang bisa lihat atau mungkin bisa sedikit nebak, ini dia uniknya tuh karena apa sih dalam menyampaikan pesan jangan sampai mau kehilangan. Ada yang bisa ngedetect nggak? Ini kira-kira apa? Sama-sama sale, secara tulisan ya, aku sambil lihat kolom chat juga. Sama-sama sale, tapi dia bedanya tidak bilang berapa persen, atau dia nggak bilang berapa pengurangannya, berapa iritnya. Tapi ketiga gambar ini, your excitement, ada yang bilang your excitement, bikin orang itu jadi lebih excited. Lihat visualnya deh. Biasanya konsumen juga akan sangat-sangat peka dengan visual. Jadi kalau ada gambar sama ada teks, mata dia akan ketarik ke gambarnya dulu. But do you guys notice fotonya itu dari tiga orang itu kesamaannya apa? Obviously selain cantik dan bajunya modis ya, atau ganteng. Ini maaf ya kalau aku pakai bahasanya sedikit vulgar, tapi ke area mungkin yang selangkangan kalau dilihat itu basah. Jadi bandingkan dengan messaging yang bilangnya diskon 50% secara gamblang, sama bandingin dengan ini ada gambar yang kesannya adalah konsumen, tapi dia menahan
excitement-nya. Dia menahan rasa gembira dan senangnya sampai-sampai dia kebelet dan akhirnya nggak ketahan. Nah, itulah yang ingin diangkat kalau mau ada semacam midnight sale. Bahwa orang itu saking nunggunya, nggak tahan, dia malah kebelet dan akhirnya lepas. Nah, ini adalah konsep yang sama untuk bikin orang itu gatel atau bikin konsumen itu gatel. Dengan kita bilang bahwa, atau dengan kita menyasar komunikasinya terhadap the things yang bisa atau yang memungkinkan mereka hilang atau mereka lost atau miss. Jadi instead of bilangnya ini ada bonus, kita menakut-nakuti istilah kalau misalnya lebih awalnya dengan sesuatu yang mungkin mereka bisa lepas dari tangannya mereka kesempatannya. Yang kedua itu tadi sedikit nyambung dengan yang pertama bahwa manusia atau konsumen, manusia secara umum, itu dia akan tertarik dengan visual ketimbang dengan teks. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan cara kerjanya otak manusia yang kita tuh punya dua sistem. Kalau researcher itu akan bilang sistem apa satu dan dua atau sistem yang cepat sama sistem yang lebih lambat. Nah, sistem yang lebih lambat ini dia akan ke-trigger atau terpicu ketika dia melihat banyak teks. Karena teks artinya dia harus baca, dia harus mencerna, dan karena dia harus mencerna, dia akan lebih rasional dan lebih kritis. Sedangkan tadi kalau teman-teman dikasih lihat foto, itu biasanya sistem otak yang lebih cepat yang akan berfungsi dan bekerja. Lebih cepat ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah konsumen menjadi lebih emosional. Mereka dalam mengambil keputusan itu tidak serasional ketimbang kalau dipapar dan dihajar oleh teks. Makanya kadang kalau kalian perhatiin, kategori barang yang mengharuskan kalian mengambil keputusan itu cepat, itu biasanya teksnya nggak akan banyak. Dihajar terus pakai visual, visual, visual. Biar orang kemungkinan untuk memutuskan belinya lebih cepat. Dia mikirnya nggak pakai lama. Perihal nyeselnya belakangan tuh lain cerita ya. Tapi yang penting ngambil keputusannya tuh cepat. Nah, ini kelihatan ketika kita mau misalkan mengkomunikasikan yang namanya universitas atau institut pendidikan. Orang tua atau mungkin anaknya sendiri ketika dia memutuskan, biasanya akan rasional. Kenapa dia akan rasional? Kenapa? Karena ini berurusan dengan masa depannya dia. Satu, nggak boleh main-main. Kedua, ada harga yang mahal. Kan kalau tiba-tiba tengah jalan menyesal, berhenti, itu lumayan cost-nya. Makanya kebanyakan universitas atau institut sekolah akan nge-trigger dengan banyak teks yang berusaha untuk meyakinkan. They're trying to be persuasive sebenarnya. Tapi karena otak manusia itu paling cepat urusan visual, harusnya bisa di-trigger atau dimanfaatkan momentumnya, insight-nya. Seperti ini. Ini iklan yang juga sebenarnya bicara tentang sebuah institut pendidikan. Tapi bedanya sama yang sebelumnya, dia lebih main di visual. Entah itu dari warna yang blocking atau penggunaan objek yang singular dan di zoom. Dan kalau kita lihat headline atasnya, kok kayaknya agak jauh ya sama pendidikan. Misalkan, this is not an apple, this is not salt, this is not light bulb. Ah, aku jadinya bayar tuition fee itu berapa sih? Bayar uang pangkal itu berapa? Dan kenapa nih tiba-tiba ngomongin apple atau ngomongin benda? It just so happen, kita sudah tertarik dengan iklan yang seperti ini karena satu, warnanya itu blocking, visualnya blocking. Dan cuma ada satu benda, kita fokus. Karena sudah bisa grab attention, gitu ya, grab attention kita, maka selanjutnya mata kita baru akan baca. Tapi yang penting, secara persepsi itu udah ketangkep dan hati kita udah agak sedikit lebih terbuka untuk istilahnya dijejelin sama informasi. Yang mana kalau kita olah dan kita baca, itu ternyata dia mau ngegambarin bahwa satu objek tertentu, misalkan di sini apel, itu bukan cuma buah yang banyak nutrisi, tapi dia menjadi simbol apa? Dia menjadi simbolnya daya gravitasi, dia juga punya billion global market, daya jualnya seperti apa? Karena intinya Universitas DePaul yang lagi dijual ini, dia mau menjual yang namanya entrepreneurship atau mungkin inovasi. Di mana universitas itu yang key message yang mau didorong adalah perspektif yang lebih luas yang bisa membuka cakrawala atau pengetahuan kita.
beda banget ya sama approach yang sebelumnya ada sosok mahasiswa atau mahasiswi cantik atau ganteng, terus ada tulisan teks tuh banyak banget, kurikulumnya, pengajarnya. Ini dia benar-benar tahu cara kerja otak manusia, how we make decisions and apa yang bikin kita itu menoleh, what makes us tick istilahnya. Yang ketiga, untuk tahu apa yang bikin konsumen itu ngetik, itu sebenarnya adalah kita akan lebih boros atau mau ngeluarin uang lebih banyak ketika di probe atau dipapar dengan yang namanya look and feel. Jadi ini nyambung dengan ternyata otak manusia tuh lebih bisa mencerna visual dibanding baca. Padahal kalau TK yang disuruh, yang dites, kita cara baca ya, nggak ada yang coba ini gambar apa gitu kan, tapi disuruhnya baca. Apparently, look and feel itu punya peranan lebih besar. Aku coba tes ke teman-teman yang ada di sini. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini ada model laki-laki. Aku boleh lihat nggak di type di grup chat, top of mind atau apapun yang kepikiran oleh kalian pertama kali ketika melihat gambar ini itu apa? Tidak ada salah, tidak ada benar. Tolong diketik di grup chat apapun. Pakaiannya, nice pakaiannya, oh Zain Malik, kemarin celananya Nora, aduh ini kan putih ya, style, cakep, bah, oh bah apa nih, kemeja, Maroon 5 ya, mirip-mirip lah mukanya, ganteng, leather, aku salfok sama kakak, ya fokusnya balik lagi ya, profesional, fashion, dari tadi aku ngeliat banyak sebenarnya kata sifat ya, profesional, kelihatannya kaya, ganteng, punggung, stylish, misalkan, gaya. Yang keluar dari teman-teman itu adalah, ganteng kalau digunakannya, oke, yang kalian keluarkan itu adalah benar-benar secara visual. Dan kalau diperhatiin, sebenarnya respon teman-teman itu pasti salah satu dari pertanyaannya ini, do I like it or not? Gaya, bule. Tadi ada yang bilang celananya norak, berarti kalian tidak suka dengan celananya. Ada yang bilang ganteng, berarti kalian suka dengan modelnya, bentuk tubuh. Jadi semua ini menyarankan atau mengisyaratkan bahwa kalian itu akan ngejudge sesuatu berdasarkan apa yang kalian lihat untuk selanjutnya ditentukan do I like it or do I not like it. Karena if you like it, keputusan untuk membeli itu semakin dekat. Karena kamu sudah di-trigger dengan sesuatu yang kamu suka. Atau kalaupun kamu nggak suka, you would stay away, dompet kalian aman. Kemejanya dilipat. Oh, ada yang salah ya kalau kemeja dilipat. Nah, coba kalau sekarang aku ganti jadi kayak gini. Aku mau lihat lagi. Respon teman-teman di grup chat, top of mind, first impression, impresi pertama itu apa yang keluar? Boleh. Oh, mahal, mahal, mahal. Uang, uang, mahal. Seketika mukanya kayak Zain Malik, kandas ya, bye-bye. Harga, harga, bahannya bagus, ekspensif, mundur teratur ya. Jadi ketika dikeluarkan deskripsinya, apalagi dengan harganya, itu bikin kita, otaknya itu jadi sensitif. Ada yang ngambil itu secara positif, jadi akan bilang eksklusif. Terus akan ada yang bilang ini tuh branded, ini luxury mungkin gitu kan. Tapi itu dalam konotasi positif. Membuat ada image dan prestis tertentu. Tapi banyak yang akhirnya, ogah ah, mahal, mundur, gitu. Nah, ini akibatnya kalau, Sultan, ini akibatnya kalau harga dikeluarkan bareng sama look and feel. Kita dalam mengambil keputusan menjadi lebih kritis, menjadi lebih teliti dan rasional. Itu sebabnya kenapa brand-brand yang luxury nggak pernah naruh harganya di depan atau di etalase jendelanya. Satu, bisa dapat nyinyiran dari kaum miskin. Yang kedua, tidak mengestablish image-nya yang premium. Gitu. Jadi, sebenarnya dia tahu karena harganya mahal, mereka harus nge-attack atau menyerang sisi emosionalnya konsumen. Makanya harga nggak pernah dikeluarin. Yang dikeluarin adalah look and feel. Beda kalau kita ke H&M, yang belum masuk juga dari luar udah tulisannya spring sale. Nah, orang yang masuk ke H&M bukan kemudian serta-merta masuk karena look and feel-nya, tapi karena ada faktor price point. Apakah itu tepat sesuai strategi? Tepat kalau target audiensnya seperti itu. Tapi intinya, kalau kalian punya penawaran yang memang mau dipersepsikan elegan, premium, eksklusif,
hati-hati dengan yang namanya nge-trigger otak pelannya manusia. Itu dengan yang namanya banyak teks, kemudian dengan bikin mereka jadi rasional, dengan mengeluarkan harga, atau mungkin komposisi. Misalkan ini dari apa katunnya ketebalannya sekian. Jangan terlalu detail yang bikin orang akhirnya kritis. Nanti dia akhirnya ngomongnya 2.900.000, tapi katunnya ini katunnya bukan dari Jepang, nggak mau ah. Jadinya dia kritis lagi. Jadi kalau tadi tanpa harga, mereka akan bilangnya do I like it or not? Ketika pakai harga, yang akan masuk ke otak manusia itu adalah worth it nggak sih harganya segitu rasional sekali gitu. Jadi akhirnya kita tahu if we want to trick the consumer mind harus seperti apa. Berikutnya, untuk kita nge-trick consumer mind, apa yang bikin orang itu ngetik dengan kita misalkan, itu ada videonya, semoga ini kedengeran ya, walaupun bahasa Jepang juga. Ya. Iya, kalau streaming biasanya videonya agak kepotong, tapi intinya secara konsep, ini artinya adalah ketika ada orang jalan di satu gang menghadap satu arah tertentu, dan dari sananya ada sekerumunan orang yang lari, orang ini nggak tahu konteksnya di sebelah sana ada apa. Ada yang berbahayakah, atau mungkin di sisi sebaliknya ada artiskah, tapi naluri manusia, kalau ngelihat sesuatu yang berkelompok dan dia bergerak ke satu arah tertentu, naluri kita itu ngikutin. Walaupun konteksnya kita nggak tahu. Makanya kecelakaan bikin macet. Padahal nggak ada urusan sama kita, dan mungkin kita juga nggak bisa nolong. Tapi orang itu, kalau digerakkan oleh massa, dia akan sedikitnya itu pasti terhembus atau dia akan sedikit ke-distract. Nah, ini dalam konteks kalau di marketing, bukan branding ya, tapi di marketing, itu yang namanya public. Artinya kalau kita mau nge-launching sesuatu, mau bikin sesuatu, kenapa orang suka bilang the power of the mass? Kalian pasti sudah sangat tahu dan mungkin cenderung bosan kalau kalian ngelihat influencer itu dipakai oleh brand untuk namanya ngepromosiin sesuatu. Karena konsep public ini. Tapi itu menjadi sesuatu trik yang overused, sehingga akhirnya orang jadinya immune. Tapi konsep ini yang bikin beberapa brand itu berhasil sukses ketika mereka launching, karena mereka dengan sengaja meletakkan orang-orang untuk ngantri di depan tokonya dengan panjang. Gitu. Kita kalau ngeliat antrian langsung ngerasa, wah, either ada penawaran yang sangat bagus, sesuatu yang lagi ngehit banget di dalam, atau ada harga yang murah banget yang akhirnya semua orang mencari. Dengan bikin yang namanya barisan yang panjang di depan toko, itu sebenarnya nge-trigger attention dan curiosity. Itu cara kita bikin akhirnya sesuatu kesannya laku atau dicari. Nah, banyak pernah Crocs kayak gitu, Apple yang paling terkenal tiap kali launching ya, Apple, Uniqlo juga pernah. Intinya apapun itu bisa disetting dengan sedemikian rupa. Nah, next-nya itu adalah story, dan ini yang akan masuk ke branding secara khusus, bahwa orang itu senang banget didongengin. Nggak cuma anak kecil, tapi orang gede senang banget kalau dia didongengin. Padahal itu dongeng menjurus ke jualan. Gitu. Beda kalau kita mau bilang, beli deh gelang saya, ini bagus. Udah, segitu aja. Ketimbang kalau kita bilang, beli deh gelang saya, dia di dalamnya itu
kayak punyanya brand yang namanya Lokai, kalau teman-teman tahu, dia di dalam masing-masing butirannya, kayak pearls atau beads-nya, itu ada air dari Mount Everest, gunung tertinggi di dunia. Sama ada pasir dari Laut Mati, yang menjadi simbol titik terendah di dunia. Kalau kamu pakai gelang ini, artinya kamu akan selalu ingat untuk keep your balance atau find your balance. Jadi pakai ya gelangnya. Itu dinarasiin seperti itu, orang akan ngerasa, wah iya nih gelangnya gue pakai, ah soalnya ini menjadi simbol terhadap suatu filosofi atau terhadap suatu cerita. Nah, kalau teman-teman di sini secara personal branding itu harus bikin cerita dan harus bikin branding yang wow, then you have to be a great storyteller, tapi sebisa mungkin tidak fake dengan what you stand for atau dengan who you are. Nah, bedanya personal dengan kalau branding objek atau perusahaan yang mati, kalau personal, manusia, individu itu punya gayanya sendiri. Tapi kalau benda mati itu harus dikurasikan, harus dibuat. Makanya ada posisi yang namanya brand manager untuk menghidupkan itu. Nah, tapi buat bisa lebih mudah memahami branding itu apa, biasanya aku akan pakai analogi itu adalah manusia. Gitu. Nah, manusia itu paling gampang karena sebenarnya menjelang masa pemilu atau campaign, pasti kita kepapar mulu dengan yang namanya personal branding. Karena memang branding yang paling basic yaitu adalah humans. Kenapa? Kita bisa gerak, kita kalau ngomong kedengeran suaranya, perilaku kita kebaca, dan penampilan kita kelihatan secara visual. Jadi seharusnya lebih mudah mempelajari manusia. Susahnya adalah penuh intrik dan penuh apa namanya motif-motif yang terselubung gitu. Jadi yang gampang ketangkepnya itu tadi, secara visual, penampilan, gerak-geriknya, perilakunya, sama tutur kata atau komunikasi yang bisa kita dengar. Tapi ketiga hal yang di sebelah kanan itu didorongnya oleh yang sebelah kiri. Hal-hal yang sifatnya intangible banget, dan kalau dalam konteks brand kita itu adalah benda mati, itu susah banget untuk bikin yang namanya sebelah kiri, apalagi ngehidupin biar bisa kelihatan di sebelah kanan. Nah, kenapa personal branding atau kenapa pakai manusia? Kalau dilihat ini yang gambarnya di tengah yang rambutnya naik ke atas, pasti kalian tahu sih siapa ya. Terus yang rambutnya biru dan mungkin sekarang udah ungu apa putih ya, dia berubah mulu. Teman-teman juga pasti tahu itu siapa. Tapi yang paling identik dengan personal branding adalah semua maunya beda. Apalagi kalau di industri entertainment, kalau kalian perhatiin rambut ungu, kayaknya biru ya, ini Atta Halilintar. Rambut ungu pas udah ketemu sama Aurel kali. Aduh, gibah. Nah, intinya adalah secara fisik sangat-sangat kelihatan di dunia entertainment, itu mereka mencoba untuk beda. Gitu. Dan kalau ditanya, kenapa sih mereka harus segitunya buat tampil beda? Syahrini dengan misalkan rambutnya yang kayak gitu, Atta Halilintar dengan celetukannya, Roma Irama dengan gayanya dia kalau di panggung, Michael Jackson yang udah almarhum juga punya gayanya sendiri. Jadi mereka punya style tertentu yang sebenarnya dikurasi atau dibuat. Nah, sampai ada di titik pertanyaan, branding itu harus segitunya ya biar beda. Mungkin ada teman-teman yang merasa, aduh itu Nora, aduh itu rambutnya kok kayak gitu, nggak cocok, dan lain halnya. Tapi kalau itu bisa bikin teman-teman ngomongin dan nengok, berarti salah satu elemen brandingnya secara visual sudah cukup sukses, dikatakan. Nah, beda di sini, atau wow, atau distinct di sini, ini yang mau coba kita bedah lebih lanjut, kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya mereka itu apa? Kita coba pertama, dari yang sebelah kiri, ini ada Raisa sama Isyana, dua penyanyi Indonesia, perempuan, masih muda, suaranya bagus, sangat berprestasi dan bertalenta. Menurut kalian, bedanya mereka itu apa? Boleh taruh di kolom chat. Yang tengah, yang kiri dulu, yang dua perempuan ini, kira-kira sama-sama cantik, bedanya. Beda namanya gitu, wah itu nggak termasuk ya, mantan. Jadi bagus ya kalau mantan. Beda usia. Beda dalam arti yang bikin mereka khas secara personal brandingnya ya. Ada yang bilang tipe suaranya, genre lagunya. Oke. Beda pembawaan, artinya karakternya punya ciri khas sendiri. Dan ada karakteristik satu anggun, satu gokil ya. Jadi style performance. Nah, kalau misalkan
ini secara tampilan kelihatan bedanya, secara trait teman-teman tahu bedanya. Tapi yang ketangkep sama kita adalah hal-hal yang sifatnya fokus sama dia. Misalkan performance-nya dia, suaranya dia, bajunya dia, cantiknya dia, senyumnya dia. It's all about the owner of the brand, yang punya brandnya. Begitu pula dengan Tukul sama Sule, yang tadi ada yang bilang legend ya. Kalau dibilang bedanya apa, ada yang mungkin bisa bilang gaya rambutnya, gaya menjoknya, satu bapak-bapak, satu apa. Tapi bedanya di sini menjadi sesuatu yang punya mereka. Pertanyaannya adalah yang mengkonsumsi brand mereka, itu mereka atau kita sebagai penonton? Sebenarnya kan kita ya, tapi yang kita bikin, yang kita tahu atau yang kita tangkap tentang mereka itu adalah keunikannya mereka untuk diri mereka sendiri. Gitu. Dan itu mungkin bedanya antara sosok-sosok yang ada di sini dengan sosok yang berikutnya nanti akan aku tampilkan. Bahwa orang itu beda, satu, kalau dia memang mencari uangnya di situ, dia untuk jualan, semua orang cari cuan, ujung-ujungnya duit, atau memang dia ingin stand out. Gitu. Kalau Sia belum ditanya bedanya apa, nggak pernah kelihatan mukanya kalau tampil ya, sengaja, biar orang fokus sama suaranya. Nah, tapi coba bedain sama yang ada di sini. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang generasinya udah jauh banget gitu ya, nggak tahu, aku sedikit sebut namanya, kiri bawah ada Princess Diana, Martin Luther King, dan terakhir karena Black Lives Matter itu menjadi sesuatu yang besar, banyak orang yang mengangkat kembali sosok dia dengan pidatonya yang I Have a Dream, tentang equality orang berkulit hitam dengan yang orang kulit putih. Terus ada Mother Teresa, Bunda Teresa gitu ya, sama ada Bung Karno. Ini semuanya adalah sosok. Personal brandingnya sama. Mungkin latar belakang mereka bukan entertainer. Tapi mereka punya karismanya masing-masing. Dan kalau aku tanya, ada yang bilang great leader, ada yang bilang pemimpin, mereka aku, I can only assume ini kalau Bung Karno artinya is a great leader, apa yang bikin dia beda. Kalau Bung Karno a great leader, emangnya Fidel Castro dari Kuba misalkan tidak great leader, pasti dia untuk sekelompok tertentu juga great leader. Tapi ada yang bikin para leader ini kalau dijajarin sekalipun, ada yang bikin mereka itu unique, tidak tergantikan istilahnya gitu ya. Mereka bisa mempengaruhi the world. Sama kayak Princess Diana. Semua orang ini sudah nggak ada, tapi walaupun kalian bukan hidup di generasi mereka, tapi masih suka terpapar dengan informasi tentang mereka. Beda dengan yang namanya dunia entertainment. Sangat cepat turunnya unless you make a really good talent. Gitu. Bahkan ada yang disampai bilang kesederhanaannya sebagai anggota keluarga, kerajaan, dan lain halnya. Apa yang bikin mereka beda dengan 6 orang yang tadi aku tampilkan sebelumnya, yang rata-rata sebenarnya di dunia entertainment, itu karena kemiripan mereka adalah punya visi sama tujuan hidup yang jelas-jelas bukan untuk dirinya sendiri. Ini maksudnya seperti apa? Masing-masing dari mereka itu dalam membangun brandingnya tidak membutuhkan yang namanya liputan dari media, nggak butuh lambe turah atau lambe nyinyir, tapi mereka punya persona dan visi yang ditangkap yang bikin orang itu kemudian berbondong-bondong ikut menjadi follower sejatinya mereka, walaupun mereka udah nggak ada. Artinya ketika brand mereka dicabut, dicabut dalam hal ini mereka sudah almarhum dan almarhumah, mimpi, filosofi dan visinya itu masih bisa kita tangkap. A strong brand itu ketika brandnya dicabut, orang akan merasa kehilangan dan jelas kehilangannya itu apa. Aku kehilangan sosok yang humble, tapi yang sangat-sangat penuh kasih sayang. Aku kehilangan sosok great leader yang bisa membawa negara ini maju ke kemerdekaan. Spesifik gitu yang dirasa kehilangan. Sedangkan kalau artis yang mungkin hilang gitu, atau mungkin dia ditarik dari pasar, beberapa dari kita kan nggak lama kemudian ngerasa itu akan tergantikan dengan artis yang berikutnya. Apalagi kalau dia membangun brandnya only berdasarkan sensasi, bukan talent. Nah, kita mau ngebangun branding yang seperti ini. Branding yang punya visi dan tujuan yang jelas, bukan karena dibangun oleh marketing yang penuh dengan sensasi. Karena itu biasanya short-lived, sangat-sangat pendek umurnya. Pertanyaannya, kalau orang itu gampang. Kita dari kecil ditanya mulu sama orang lain. Kamu mimpinya mau jadi apa? Kamu nanti udah gede mau jadi apa? Oke lah, dokter pilot adalah celotehan anak kecil. Tapi sambil kita tumbuh dewasa, sebenarnya kita menajamkan mimpi itu menjadi biasanya di umur 30-an atau mungkin di umur 20-an juga udah ada yang kepikir, kalian mulai mikir legacy.
kalian ingin memikirkan, aku pengen dikenal sebagai sosok yang apa? Aku pengen punya warisan atau peninggalan apa yang bikin orang itu kemudian nanti akan mereka bisa memanfaatkannya lebih lanjut. Aku ingin berdampak. Biasanya umur 20-30, you start to have the idea of being influential untuk orang lain. And that's exactly what branding is. Kalau kalian bisa punya dampak terhadap orang lain, visi kalian itu bukan untuk diri kalian sendiri. Itu adalah tingkat satu atau tahap satu to have a strong brand. Artinya apa? Kalian selfless. Ketika kalian fokusnya ke orang lain, maka kalian akan diingat pula oleh orang lain. And that's the first step to having a strong brand. Sendiri, yang bikin bingung itu apa? Ketika sekarang bentuknya itu bukan orang, tapi dia benda mati. Nah, berarti kan mimpi atau visinya itu tidak muncul dari dirinya sendiri karena dia benda mati. Harus disuntikin kan? Harus disuntikin oleh siapa? Oleh ownernya, oleh pendirinya, oleh brand manajernya. Bayangin Coca-Cola yang udah 120-an tahun dipegang oleh beribu-ribu tangan di seluruh dunia, kantornya beda-beda, tapi mereka harus gerak ke satu visi sama satu tujuan. Itu susahnya setengah mati. Karena apa? Karena benda mati dan dipegang nyawanya itu oleh banyak orang. Gitu. Jadi brand yang kuat itu adalah brand yang punya legacy sampai akhir hayat. So if you have a business right now, kalian punya bisnis, kalian atau kerja sebagai brand, coba secara kritis pertanyakan, brand ini tuh manfaatnya buat orang lain apa sih? Visinya dia in the long run harus bikin orang merasa apa? Saya kalau mau bikin personal brand, mau aktif di Instagram, what is my impact to other people? Sehingga akhirnya orang nyari kita. Berdampaknya itu yang harus dijabarkan. Berdampaknya sebagai apa? Karena harus berdampak is a concept. But now you have to decode, mengejawantahkan, menjabarkan dampaknya itu apa secara spesifik. Jadi kalau kalian udah tahu berdampaknya itu apa, more or less that's your purpose. Itu adalah tujuan hidupnya kalian. Yang mana kalau dalam konteksnya manusia, kayak tadi sosok empat yang sangat-sangat influential itu, they have a strong vision, tujuan hidupnya apa. Yang satu, it's all about being compassion. Yang satu, it's all about bringing people ke kemerdekaan. Yang satu lagi, it's about fighting for equality. Dan biasanya itu akan turun secara branding ke tiga hal. Penampilannya dia yang bisa kita tangkap secara visual. Oh, dia ternyata selalu pakai bajunya kotak-kotak. Oh, dia selalu pakai baju koko warna putih karena berusaha menghidupkan filosofi tertentu secara visual. Kalau ke benda, ini jatuhnya ke logo sama kemasan. Kemudian akan terlihat brandingnya itu, filosofinya apa? Kegerak-gerik. Do you have a code of conduct? Kalian punya value apa? Sehingga kalian berperilaku seperti apa? Brandnya itu punya do's and don't atau tidak? Dan yang terakhir, komunikasi, tutur kata. Intonasinya seperti apa? Harus friendly atau harus berwibawa? Suaranya harus tinggi atau mungkin harus berat gitu? Ini yang kemudian dikurasikan oleh branding untuk bisa semuanya itu solid menghidupi yang namanya purpose. Jadi semuanya selaras, sejajar, dan align. Dipegang oleh berapapun di setiap penjuru dunia, tapi dia geraknya itu selalu sama menuju satu destinasi juga yang sama. Gitu. Jadi kalau kita lihat ke sebelah kanan, itu ada Amazon, ada mungkin Coca-Cola, dan ada Nike. Coba kalau aku tanya, tujuan hidupnya Nike apa sih? Orang gampang ya, kita bisa gibah rambutnya warna ini, warna itu, mencari sensasi. But now it's about brand yang bendanya mati. Gitu. Nike kira-kira tujuan hidupnya apa sih? Starbucks tujuan hidupnya apa sih? Coca-Cola tujuan hidupnya apa? Dan itu biasanya pertanyaan yang bisa diidentifikasikan dengan Coca-Cola brandingnya apa sih? That's just another way of saying Coca-Cola itu tujuan hidupnya apa sih? What is the purpose of Coca-Cola? Coba jawab di grup chat. Aku penasaran nih, sebut aja salah satu brand yang ada di sebelah kanan yang kalian lebih familiar. Kira-kira brand ini tujuan hidupnya apa? Dengan kata lain, kalian lagi exercise, lagi latihan. Brand ini, brandingnya apa sih? Coba, aku mau sambil lihat dulu. Feel free untuk pakai salah satu atau salah dua brand. Kalau bisa pilih satu, and then you say. Brandingnya itu apa? Starbucks mengenalkan kopi ke seluruh dunia. I suppose Illy Coffee is doing the same. Mereka juga memperkenalkan kopi. Coca-Cola, share happiness. Itu campaign-nya dia.
bukan brandingnya, campaignnya dia Share Happiness di tahun 5 tahun kebelakang ya, sekarang jadi Feel the Moment. Coke tujuannya kesegaran, fresh refreshment. Is refreshment maybe the drink? Apple untuk teknologi lebih maju. Wow, berarti Microsoft dan Dell tidak lebih maju kah? Coca-Cola, awal mula minum minuman soda, that's the product. Nike, everyone can wear sportswear. Everyone can, tapi Nike try to address who in terms of everyone. Amazon memudahkan hidup. Apple tujuannya biar semua orang pakai produknya, catching duit ya. Coca-Cola simbol kebersamaan, Amazon antar barang kilat. A lot of the things yang dideskripsikan sekarang di kolom chat, itu either kalian sedang menggambarkan produknya, atau yang kalian ingat dari iklannya, jadi semacam tagline or perhaps the headline, atau values. Jadi misalkan kalau dia McDonald's, makanan harus cepat saji, fast. Atau kalau Amazon, barangnya harus nyampe kilat, fast gitu ya. That's more of the trade. Tapi sebenarnya all of this brand, aku coba sebut untuk Nike. Nike, it's all about being the champion. Bahwa di setiap orang itu ada sosok atau ada jiwa juaranya walaupun dia bukan atlet. Jadi atlet di mata Nike is actually common people who have the desire to win. Selama kamu punya semangat, that fiery desire to win, maka kamu sudah cocok untuk menggunakan brandnya Nike. Terus kalau Coca-Cola, it's about inspiring, refreshing moment yang sebenarnya adalah inspiring happiness. Makanya dia ngomongnya open happiness, share happiness, feel the moment. Bukan yang namanya tujuan hidupnya adalah menyajikan minuman berkarbonasi rasa cola gitu kan. Tapi punya a bigger dream, a bigger purpose. Kalau Apple, it's about changing the world. Makanya dia, it's about thinking different. Changing the world into something that's easy, yang lebih mudah digunakan. Nah, itu yang menjadi tujuan hidupnya mereka. Ini kelihatannya dari mana? Kok kakak bisa tahu gitu? Ini kelihatan dari when you analyze the communication over a series of time, dan kita terpapar oleh cara sales representatifnya bicara sama kita, kita pergi ke website-nya, we read about it, kita ngelihat iklannya di TV mungkin. Semua ini channel-channel dari yang namanya tutur kata, gerak-gerik, sama penampilan. Yang membuat kita kemudian menangkap, oh ini tujuan hidupnya pasti ini. Pasti itu. That's why penampilan, gerak-gerik, sama tutur kata itu harus align so that people only receive one idea atau one notion tentang tujuan hidupnya. Nah, orang gampang karena dia bisa gerak, ketangkep sama kita, benda itu lebih susah. Jadi cara menghidupin si wow-nya itu seperti apa? Out of the three element tadi, cara menghidupi tujuannya, kita akan lihat dua, karena dua ini yang paling gampang untuk ditangkap dan dianalisa. Misalkan, yang pertama itu adalah secara penampilan, artinya visual, baru kemudian yang kedua itu komunikasi. Karena tadi udah ada yang bisa nangkep ya, apa namanya, share happiness atau open happiness. Secara visual atau secara penampilan, kalau orang bisa dibilang gaya rambut, dandan, aksesoris, baju. But when it comes to benda mati, mau dia bentuknya produk atau dia bentuknya jasa, nggak jauh-jauh dari yang namanya logo kemasan. Atau misalkan kalau dia punya toko, ambience tokonya itu kayak apa. Kalau misalkan dia bentuknya adalah jasa, jadi lebih abstrak, maka biasanya yang pertama itu ditangkap itu adalah logo. And why some people itu sangat-sangat anti menggunakan kata logo, mereka pakainya visual identity, selain kesannya keren, tapi sebenarnya lebih menghidupkan arti dari branding, karena identitas secara visual. Nah, kalau dalam konteksnya ini adalah industri travel, biasanya secara intuitif dan generik, pasti yang punyanya itu kayak, okay, satu, pakai warna biru, kita terbangnya di langit, kalau harus ada gambarnya yang ada objek terbang aja deh, terserah, mau pakai burung, mau pakai pesawat, masukin aja, terus karena kita biru jadinya di langit, terus namanya apa? Aduh, namanya menggambarkan industri kita deh, fly, terbang gitu, atau travel, atau pakai koper gitu. Intuisi orang ketika bikin sebuah wujud tampilan visual itu adalah dengan menerjemahkan secara fungsional terhadap produknya, bukan terhadap tujuan hidupnya. Padahal tadi kita sepakat ya, bahwa tujuan hidup itulah yang bikin orang itu tertarik. Karena kalau produk, toko sebelah juga bisa ngeluarin produk yang sama. Jadi agak berbahaya kalau kita menghidupkan sesuatu itu based on product. Karena then you have to work a lot more untuk bisa bikin sesuatu yang berdampak buat orang itu. Artinya kita bisa membuat diri kita itu beda
secara visual kalau kita narik idenya itu dari tujuan hidup, bukan dari produk yang fungsional. Kalau enggak nanti kayak gini, kejebak dengan hal-hal yang sangat-sangat fungsional atau sangat-sangat generik. Nah, contoh yang berusaha untuk break the clutter, itu kalau aku pakai contoh lokal, ini ada pegi-pegi, dia langsung masuk pakai warna oranye. Oranye biasanya identik dengan fun, enjoyment, expansion, passion, dan logonya it so happen pakai huruf P dan ada kayak pin. Sebenarnya secara logo bisa dibilang ini cukup fungsional, dia berusaha mendeskripsikan bisnisnya. Tapi secara warna dia break the clutter. Tapi ada yang lebih gila lagi in breaking the clutter, and this is an app dari Kanada, if I'm not mistaken. Sama, dia aplikasi untuk orang traveling, tapi kemudian namanya Hopper. Namanya udah aneh, warnanya udah aneh, logonya juga aneh gitu, logogramnya, simbolnya aneh. Can you imagine kalau ini ada di JCC, sebuah exhibition yang sangat-sangat besar, terus semua brand punya booth, mayoritas booth-nya akan warna biru-biru-biru-biru, tiba-tiba jeng, ada yang warnanya merah. Terus namanya semuanya fly, 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 travel, 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 tiba-tiba deh, Hopper. Semua pakai gambar burung, pakai gambar pesawat, tiba-tiba ya ada kelinci nyasar gitu kan. Menangkap atensi menjadi lebih mudah, apalagi kalau kalian itu adalah brand yang baru masuk ke market, yang secara dana punya keterbatasan. So you have to be extra creative, yang namanya menghidupkan visual, jangan dari produknya, tapi ambil dari filosofinya. Apparently, ketika aku mencoba cari tahu kenapa sih Hopper segininya harus bikin sesuatu menjadi beda gitu ya, kalau dia orangnya, rambutnya tuh dikeatasin semuanya, disasaknya tinggi banget. Ternyata, ini karena dia mau targeting orang-orang yang nggak punya loyalitas terhadap maskapai atau destinasi tertentu, mereka hanya loyal dengan harga yang murah. Jadi lompat. Kalau dia ngelihat harga murah di sana, dia lompat ke sana, dia ngelihat ada maskapai lagi promo, dia pindah maskapai, no loyalty whatsoever. Dan aplikasi ini mendorong orang-orang yang punya gaya seperti itu ketarik ke brandnya dia. So they're not, mereka nggak butuh promosi secara komunikasi bilang bahwa saya tuh ada produk paling murah loh. Secara branding ketangkep, oh ini buat orang yang suka low budget and efficiency, low cost misalkan. Dan kenapa kemudian dikasih namanya Hopper? Karena lompat-lompat itu. Dan untuk menghidupkan filosofi ini adalah untuk orang-orang yang sangat dinamis dalam rangka mencapai suatu destinasi, dipakailah yang namanya kelinci, lompat, gitu. Bukan burung. Nah, ini yang kemudian bikin dia punya presence atau punya daya tarik yang unik karena dia keluar dari produknya, dia ngambil filosofinya. Dia ngambil filosofinya itu adalah to target the people yang tidak punya loyalitas atau yang gerakannya itu beda. Jadi kenapa tadi kalau brand yang benda mati itu biasanya harus dikurasikan karena dia itu dibikin kayak Frankenstein gitu ya, dibikin sama orang. Jadinya kita harus bisa baca market untuk bisa menarik hatinya market. But if you are a person, ya kalian jangan mengganti karakter kalian for the sake of other people to like you. Ntar jadinya fake gitu. Adjust boleh as you grow up, as you mature, but you don't really change your brand. Gitu. Tapi kalau untuk benda, untuk perusahaan, you have to know kira-kira konsumen itu geraknya itu karena apa. Sehingga secara visual, logo nyeleneh itu biasanya akan bisa punya potensi dia ditengok lebih besar kalau dia punya cerita yang kuat. Oh, tapi nanti orang jadi nggak nangkep dong kalau aku ini tentang travel. Bukan soal orang nangkep atau enggaknya. Orang nengok nggak? Kalau kalian namanya Hopper, udah pasti orang itu langsung ngejudge bahwa kalian pasti hubungannya sama travel ya. They're not gonna ask you anymore. Mereka nggak akan tanya ke kalian, mereka nggak akan ngobrol ke kalian. Kesempatan untuk menjalin interaksi dan engagement itu lepas karena orang itu sudah mengambil kesimpulannya sendiri. If you're unique, if you are out of the box, bikin orang itu bertanya-tanya. Kalau orang udah bertanya, that means ada jembatan yang dibangun atau yang dibuka dari sisi mereka untuk kita bisa ngomong ke mereka sesuai dengan apa yang kita mau, cerita yang kita mau, bukan dari lambe turah. Jadi bisa lebih direct about our story, dan it so happens orang itu senang kalau didongengin. Nah, tadi secara visual atau secara penampilan, kita coba lihat ini secara komunikasi ya, atau tutur kata. Let's see.
cuman lagu aja suaranya. Ketika pandemi hit, Nike atau brand-brand olahraga itu sebenarnya salah satu yang cukup terdampak karena banyak kegiatan mereka yang mengharuskan idealnya itu di luar. Tapi ketika pandemi dan mereka semua harus ada di dalam, they're trying to make a campaign yang bisa mengadres terhadap situasi tapi juga tidak lepas dari yang namanya the philosophy of the brand. Yaitu kalau dalam konteksnya Nike, it's all about champions kan tadi kita udah sedikit tahu, it's about fueling kemauan orang untuk menang, the desire to win, the passion to move forward. Jadi istilahnya kalau sekarang kalian selalu menginginkan untuk menjadi pemenang dengan cara yang cukup mudah, this is your chance. Yang penting lu di dalam aja gitu, sesuai dengan protokol yang harus dilakukan. Play inside, play for the world. Jadi eksep-eksep komunikasinya itu banyak yang menggambarkan orang dari umur rentang berapapun, mau dia latar belakang orang biasa maupun atlet, itu berkegiatan dan berolahraga itu di dalam, bukan di luar. Tapi yang menarik dari mereka itu adalah when they say play inside and play for the world, itu adalah turunan dari kegiatan terhadap komunikasinya itu. Mereka sempat punya campaign itu banyak banget, tapi untuk tahun ini khusus pakai katanya itu adalah play, main. Agak jauh sebenarnya dengan yang namanya sport. Kecuali ada beberapa orang yang menganggap sport is actually play. Nah, tapi karena ini adalah for the mass, bahkan untuk umur yang masih muda sekaligus, mereka menggunakan kata play. Dan ini yang secara kegiatan marketing untuk bisa menghidupi brandnya tentang kita di dalam rumah, tapi tetap harus bisa membuat itu, membuat orang merasa dirinya adalah pemenang. It's a challenge. Tantangannya susah banget. Mau menang gimana orang gak ngelawan siapa-siapa, udah gitu di ruang tamu. Gitu. Makanya mereka bikin kegiatan-kegiatan yang nge-highlight atlet-atlet yang top di seluruh dunia itu, mereka berkegiatan di dalam rumah, terus ada spesifik kegiatannya yang membuat orang itu harus ngalahin rekornya atlet. Jadi misalkan si Cristiano Ronaldo, dia mungkin do push-up, mungkin bisa 50 dalam berapa detik gitu, terus itu jadi challenge orang-orang ada nggak yang bisa ngalahin. As long as you do it inside the house, sebenarnya itu sudah masuk apa kategorinya. Jadi dianggapnya being a champion itu bisa dilakukan dari rumah dan dilakukan dengan sederhana, dengan mudah dan dengan menyenangkan. So campaign play for the world, play at home atau play inside ini diturunin ke aplikasi. Mereka mulai ngegencarin lagi aplikasinya yang ngasih kelas-kelas yang tadinya berbayar akhirnya jadi free atau harganya dipangkas untuk jangka waktu lebih lama. Terus atlet itu bikin challenges yang tadi untuk diikuti sama orang-orangnya, dan bahkan mereka bikin yang segmennya khusus untuk anak-anak, untuk geraknya anak-anak, karena mereka sangat aktif tapi harus dalam rumah, kira-kira gimana sih kalau dibimbingnya sama Nike. So, more or less, ketika Nike it's all about being champion, tapi kemudian ada hambatannya harus di rumah, itu yang mereka lakukan melalui tutur kata, atau melalui komunikasi, atau melalui campaign. Artinya, ide kampanye ini sangat sulit untuk dicuri sama orang. Akan tetap lebih unik karena dia mencoba menghidupi filosofinya. Bukan menghidupi produk. So it's not about, kalau misalkan dalam konteks ini sepatu misalkan. It's not about being the highest quality atau sepatu yang bisa tahan ausnya, jalanan aspal, bisa bikin kamu lari lebih cepat. They're not talking about the product. Mereka ngomongnya adalah tentang the philosophy of the brand. Itu yang mereka hidupin. Jadi kalau tadi contohnya Hopper narik secara visual atau penampilan dari tujuan hidup of the brand, Nike mencoba menarik komunikasi dari tujuan hidup of the brand. So they kind of stay away from the product untuk bisa untuk bisa komunikasi lebih kena dan lebih emotional ke konsumen. Karena konsumen itu otak cepatnya di-trigger melalui emotional, bukan di-trigger melalui fakta dan argumen. Itu yang bikin mereka malah lebih kritis dan banyak bertanya. Kurang lebih selama 1 jam tadi, itu materi tentang how to build an edge
from your branding, mau itu kalian sebagai personal, individu, ataupun terhadap produk atau bisnis. Konsepnya sama, turunannya sama, tapi mungkin tingkat kesulitannya beda, tergantung teman-teman dari initial, maksudnya lagi merintis, atau kalian lagi menjadi manager di perusahaan yang udah well-established, itu challenge-nya beda. But the concept is pretty much the same, bahwa kita narik itu dari filosofinya. Bedakan dengan marketing, di mana marketing pada saat harus nurunin kegiatannya, mereka harus baca banget market insight sama consumer insight itu seperti apa untuk bikin kegiatan komunikasi dan campaign yang nyambung. But branding on its own harusnya datang dari internal brand-nya, suara hati brand-nya, gitu. Bukan ngedengerin suara konsumen. Kalau ngedengerin suara konsumen mulu, logonya berubah terus setiap tahun. Karena ada yang bilang, kuno, jelek, apa? No, it stands from the philosophy, not from the consumer when it comes to branding. Beda konteksnya dengan marketing. Kurang lebih sekian dari aku. Ini kalau untuk topik-topik yang lain berkaitan dengan branding, I so happen to have a podcast sama YouTube. Di situ ada lebih banyak lagi konten-konten, walaupun contoh-contohnya nggak sebanyak elaborasi kalau sesinya adalah webinar. So, feel free to follow if you find it insightful, atau kalian mau tahu lebih banyak, mau belajar lebih banyak, mau tahu case tadi lebih banyak, karena pengalaman kurang lebih 10 tahun di branding consultant sama di client side, ini beberapa ada yang aku summarize menjadi konten. Kurang lebih itu sih, aku boleh kembaliin ke moderator kali ya, untuk tahu berikutnya kita akan bahas apa. Thank you! Oke, makasih banget tadi Kak Nia atas pemaparan materinya. Menarik banget, ada banyak hal yang ternyata nggak kepikiran sebelumnya. Terutama yang tadi orang Jepang lari-lari. Nggak kepikiran bahwa ternyata ada sebuah konsep kita tuh cenderung untuk mengikuti apa yang publik inginkan gitu kali ya, Kak, ya? Banget. Mungkin dari teman-teman di sini bisa kita ada yang tanya-jawab kali ya, Kak? Dari kolom chat, jika ada yang bertanya. Kalau waktunya cukup, ya. Dipilih aja mungkin ya sama tim moderatornya, karena ini chatnya cepet banget. Mungkin bisa dimulai dari, kalau konsumen nggak tahu tujuan hidup atau filosofi dari suatu brand, berarti penyampaiannya tidak berhasil atau komunikasinya yang kurang. Kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya, kalau konsumen nggak tahu tujuan hidup. Kalau konsumen nggak tahu tujuan hidup, kalau dia dari sisi brandingnya, berarti mungkin dari segi komunikasi mereka punya keterbatasan budget. Tapi kalau dari sisi konsumennya, mungkin dia tipenya yang emang nggak banyak terpapar oleh media tertentu. So, maybe the brand, kalau ini adalah target audiensnya, mereka melakukan media planning itu salah dalam menchannelkan materi komunikasinya. Jadi, belum tentu karena brandnya. Yang bisa ketahuan itu adalah biasanya brand itu akan melakukan testing persepsi atau top of mind. Misalnya, brand apa yang bikin kamu ngerasa seperti juara? And then let's say Nike nggak keluar di situ, berarti filosofinya itu memang belum ditangkap sama orang. Nah, berarti kegiatan campaign-nya mungkin masih belum mengarah kepada yang sifatnya adalah champion atau victory. Gitu. Dan tergantung targetnya ada di mana, maka yang the idea of victory itu bisa banget dicacah. Istilahnya tuh dicacah, di breakdown, dibuat sangat-sangat-sangat simple untuk bisa ditangkap sama orang. Branding itu idenya is very big, biasanya cenderung apa ya, ngawang kalau aku bilangnya, very vague, sehingga orang itu akan susah nangkepnya kalau dia harus mencerna inspiring, refreshing moments and happiness. Susah Coca-Cola. Dituruninlah menjadi campaign open happiness, share happiness, gambarnya juga gampang, kegiatannya yang menarik. Jadi tugasnya komunikasi itu adalah menyederhanakan the idea of the philosophy menjadi hal-hal yang lebih mudah untuk diserap. Makanya ada tagline, makanya ada headline, makanya juga ada iklan-iklan yang pakai key visual istilahnya, kalau di agensi kita main pakai key visual. Jadi nggak selalu salah brand-nya atau owner-nya, kecuali pas ditanya, kita nanya karyawan dari satu perusahaan itu dan masing-masing jawabnya beda-beda, dan iya, there might be an issue ketika orang dalamnya itu juga nggak satu suara tentang how they perceive the brand. Gitu. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Dari Kak Dinda Shofi Inayah mau nanya, apakah branding itu bisa dikatakan jelek atau lebih bisa dibilang unik? Karena dulu Coca-Cola pernah dibilang koknya nggak enak.
brand itu dikatakan jelek secara visual atau secara persepsi ya. Kalau secara persepsi dibilang jelek, tapi kemudian pas ditanya, menurut kamu emang Coca-Cola kenapa? Dia jawabnya cuma jelek aja, dan ya mungkin dia punya pengalaman buruk yang kaitannya adalah produk. Mungkin dia dapat produk yang basi, atau CS, customer service-nya nggak bagus, jelek. Tapi kalau ditanya, apakah dia tahu Coca-Cola itu artinya apa, dan dia bisa jawab, oh ini Coca-Cola tuh tentang ini ya, apa bikin orang tuh seneng. Walaupun persepsi dia tentang Coca-Cola jelek, tapi dia bisa mengutarakan atau menjelaskan Coca-Cola artinya apa, berarti brandnya masih bisa dibilang sukses, karena nyampe. Tapi yang jelek adalah experience dia pribadi dengan si produk tersebut. Sama seperti orang, tiap kali ada logo yang baru ganti, pasti orang bilangnya langsung semua itu, ini jelek ya logonya yang baru. Dan jarang ada ketika logo itu berubah, dikatakan bagus oleh orang atau oleh konsumen. Kenapa? Karena orang itu nggak suka dengan perubahan. We are quite immune atau quite keras kepala when it comes to change. Jadi ketika logo diubah secara visual, itu semuanya jadi kritikus, semuanya jadi graphic designer, jago banget ngomongnya gitu ya. Padahal berubah itu kadang karena untuk mereka menyelaraskan ke tujuan hidupnya, agar idenya lebih bisa dicapai dan dicerna oleh orang. Jadi kadang kalau kita ngejudge jelek atau tidaknya brand, itu sebenarnya bukan cuma karena taste pribadi, but do you guys understand filosofi yang mau dibangun itu apa? If you guys understand, jelek dan bagus itu menjadi sangat-sangat relatif. Karena yang penting adalah tersampaikan filosofi dan tujuan hidupnya. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Ada lagi nih Kak, banyak sih sepertinya. Satu adalah, apakah mungkin dari Kak Rata Juwita, apakah mungkin kita membuat branding tentang beberapa hal sekaligus dalam waktu bersamaan? Misalnya membuat branding tentang beberapa hal sekaligus dalam waktu bersamaan. Misalnya membranding akun media sosial kita untuk fokus membahas bahasa asing, buku, dan climate change. Atau apakah akan lebih baik kalau melabel diri kita hanya dengan satu jenis brand saja? Yang biasanya selalu ditekankan gini, kalau bisa tujuan hidup brand itu cuma satu. Kenapa? Kalian punya satu aja, orang nangkepnya udah banyak beda. Apalagi kalau banyak dan bedanya berasal dari owner of the brand. Itu makin diluted lagi message-nya di konsumen. By default, nggak semua orang bisa menangkap message itu sama. Jadi iklannya Nike kayak tadi, satu sama. But I bet persepsi kalian itu ada 1001 persepsi tentang iklan tersebut. Nggak mungkin kemudian semua langsung nangkep key message-nya apa. Bahkan cara kalian menjabarkan key message-nya apapun menggunakan kata, sifat, dan pemilihan vocabulary yang sangat-sangat beda. Artinya, focus on one big idea, tapi ketika kalian turunkan menjadi sosmed kah namanya, menjadi Instagram, satu di YouTube, satu di blog, satu di website, kalian bisa pakai kata kunci, istilahnya kata kunci yang beda-beda untuk mendukung that big idea. Karena biasanya kalau kita bilang inspiring, refreshing moment and happiness, mungkin yang sekarang kita mau ngomongin adalah inspiringnya dulu. Jadi kita ngomong inspiringnya. Nanti kita setelah beberapa masa, kita ngomongin happiness-nya. So then you talk about happiness. Tapi selalu pilih kata-kata kunci atau key message yang semuanya membangun ke the big idea secara konsisten. Tapi across all channel, kalau bisa the idea of the message is the same. Yang boleh dibedain biasanya apa? Yang boleh dibedain itu lebih ke arah benefit of each channel. Misalkan kalau di Instagram, you only want to focus tentang entertainment, bikin orang itu ketawa dengan message yang sama. Karena sosmed viral kalau ada sesuatu yang let's say sifatnya itu humor, entertainment. Tapi nggak mungkin konsep entertainment kalian pakai begitu kalian masuk ke blog. In blog, you want to be more detail tentang produknya. Tapi yang harus diangkat adalah dari kata kunci yang sama. Jadi caranya boleh beda, but you speak about one key message, dan one key message itu merupakan serpihan dari the one big purpose. Gitu. Karena nggak satu. Kalian ngeluarin satu pun, itu dicernanya beda-beda sama orang. Apalagi kalau banyak. That could be dangerous. Thank you, Kak. Dari Kak Steven juga nanya lagi nih, kalau misalnya, jadi dia rencananya mau bangun sportwear brand dengan nama yang cukup berbeda dari jenis bisnisnya. Maison, yang artinya rumah dari bahasa Prancis, karena awalnya mau bangun property agency. Is it okay? Atau ada any recommendation? Ini lucu ya.
Maison itu kan emang betul rumah. My question adalah, kenapa harus pakai nama yang sama? Apakah Kak dia terbentur, atau di sini Steven terbentur dengan yang namanya trademark? Udah kepalang mahal, bayar haki, harganya berapa juta naik, tapi sayang kalau nggak dipakai untuk bisnis. Jadi, oh terpaksa, bukan terpaksa, tapi oh might as well deh pakai untuk brand yang sudah mau ada jalan. Yang bisa digunakan, atau misalkan kalau kalian mau menavigasi such condition adalah, brand yang sportswear, kalian udah punya existing nama Maison atas alasan apapun, misalkan harus dipakai nama Maison. What you can do antara produk dengan si nama, ini ada bridge yang bisa kalian bangun secara narasi atau secara story. Artinya secara harfiah rumah, yang satu adalah sportswear. Definisiin tujuan hidup dari sportswear ini apa. Apakah menjadi rumah bagi atau tempat wadahnya orang berkumpul bagi yang sama sekali istilahnya gitu ya bego deh soal urusan sportswear, maka nama Maison suddenly menjadi masuk akal karena ini wadahnya orang-orang yang sangat-sangat newbie. Tapi kalau misalkan dia bangun namanya Maison, ininya sportswear, tapi ceritanya nggak dibangun, kenapa ini namanya rumah, kalian nggak bisa ngejabarin reason to believe sama reason to buy-nya namanya rumah apa, most likely orang akhirnya jadi ngerasa there is a disconnect. Jadi, kalau bisa dibilang kondisinya ini ada sedikit keuntungan karena sekarang antara nama sama produk itu menjadi sangat jauh. Punya potensi untuk dilirik sama orang. Kok nama sports jadinya rumah? Dia punya peluang. Tapi make or break-nya adalah dia bisa nggak bikin cerita yang emosional sehingga nggak cuma nyentuh hatinya konsumen, tapi bikin konsumen akhirnya semuanya kayak setuju, mangut-mangut. Iya juga ya, pantesan namanya Maison. Kalau misalnya diganti, nggak pakai nama Maison, dia akan ngerasa, ah enggak deh, kayaknya lebih cocok nama yang lain. Nah, you have a potential, but depends on how you spin it. Dan mungkin nggak usah diceritain ke orang, tadinya nama saya ini karena property agent gitu kan, itunya di jadi backstory aja. Yang dikeluarin adalah, on behalf of the consumer, what story from the philosophy yang mau dibawa. Awesome, thank you so much. Mungkin ada waktu untuk satu lagi ya, Kak Nia. Boleh. Sebentar, masih dipilih. Mungkin sambil Kak Stefani lagi milih pertanyaan, mau ngumumin juga buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ngisi post survey yang di YouTube juga udah kami taruh di chatnya, bisa kalian lihat. Nanti post survey ini yang akan ngasih kalian sertifikat. Jadi data kalian diambilnya dari situ. Jadi jangan lupa untuk diisi. Dan satu lagi, tadi seperti yang udah Kak Sharon jelasin di awal, kalian boleh screenshot kelas ini yang menggunakan HP ataupun yang menggunakan laptop dan taruh di IG story dan tag Kormo dan juga MyEduSolve. Dan di situ kalian bisa tulis cerita kalian mengenai kelas hari ini, apa kesan-pesannya, dan bagi kalian yang beruntung, yang ceritanya paling menarik, akan ada hadiah berupa GoPay sebesar Rp50.000 bagi kalian yang beruntung. Jadi, kapan lagi kan kelas gratis, pulang-pulang bawa saldo GoPay. Nice. Ini link buat post surveinya saya post lagi di kolom chat ya. Semoga tadi aku bawainnya nggak terlalu cepat ya, karena ngejar waktu. Jadi, if it's a bit too fast, sorry. No, it's been awesome. Okay, so the last question relevan juga nih sama teman-teman di sini yang pada mau buat brand. Bagaimana sih, dari Kak Didit Setiawan, bagaimana sih cara brand baru dapat menyaingi brand yang sudah terkemuka? Menyaingi secara bottom line, artinya secara penjualan, atau menyaingi secara image, itu dua hal yang beda. Karena kalau fokusnya adalah untuk bottom line, dalam rangka mencari market share, itu ada banyak kaitannya dengan your distribution channel yang sangat-sangat marketing mix. Jadi apakah harganya yang dimurahin atau produknya yang dikasih inovasi, distribution channelnya yang niche atau diperluas gitu kan. It's the usual 4Ps atau 7Ps or 7Cs sekarang. Tapi kalau yang mau dimaininnya itu adalah persepsi, you want to beat them in terms of perception, itu sebenarnya bisa pakai trik yang tadi udah aku share sedikit tentang kalian petain dulu kompetitor itu kira-kira secara tampilan mereka seperti apa. Then make something that's totally different. Tapi differentnya itu karena ditelurin atau ditetesin ya istilahnya dari your philosophy gitu. When you want to use color, kalian punya industrinya misalkan travel, jangan biru karena itu adalah ngejelasin produk. What is your philosophy?
warna apa yang menggambarkan filosofi itu, turunin sebisa mungkin, cari warna yang beda dengan the market. So map them out biar kita tahu bisa bedanya kayak gimana secara visual, dan consistently speak about the apa namanya, your purpose atau tujuan hidup dengan cara-cara yang kreatif. Biasanya susahnya tuh di sini karena banyak orang yang ngerasa tapi kita nggak punya kreativitas itu, dan kita nggak mau bayar advertising agency misalkan karena masih mulai, belum ada dananya, then you have to be creative in terms of how to deliver your messages. Cara untuk menjadi kreatif itu biasanya bisa kepake ketika kalian fokusnya ke consumer pain point. Nah, karena kita udah masuk ke komunikasi yang menjadi salah satu juga turunannya marketing, it's okay untuk bisa lebih fokus ke konsumen. Konsumen itu lebih suka gaya komunikasi yang kayak apa. Pain point-nya dia dengan brand kita atau kategori produk kita apa. Jadi, kalau kalian misalkan industrinya adalah kayak tadi, travel. Semua orang akhirnya bikin hal yang sangat-sangat generik. Ngomongin tentang promo, lebih murah, ngomongin tentang apa namanya, warna harus biru, karena dari produk. Kalau kalian ngomong dari tujuan hidup, maka kalian akan bertanya, orang itu kalau travel, mereka itu berdarah-darahnya di mana sih? Then you know the specific pain point yang bikin orang itu kesel sama travel, dan itu yang kalian twist menjadi sebuah campaign atau jadi sebuah headline, then at least you have one chance of speaking directly to the pain point. Jadi kalian nggak terlalu akhirnya perangnya itu perang harga, atau perangnya itu adalah perang promosi. Karena yang bikin orang nengok adalah, ternyata gaya ngomongnya kena banget ya ke gue, tahu banget deh dia sakitnya gue itu apa gitu ya, jadi bikin campaign-nya bisa menjawab rasa sakit itu. So, tentang menjadi kreatif itu bisa pakai cara discovering the pain point. Gitu. Kemudian dikaitin ke your philosophy atau purpose of the brand. Thank you so much, Kak. Sorry, mungkin satu pertanyaan lagi yang gampang nih. Adakah buku tentang branding yang gampang yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam? Mungkin biar teman-teman di sini yang mau belajar. Buku branding itu kebanyakan bahasa kalau nggak secara bisnis dan akademi, it's very textbook ya. Kalau misalnya sifatnya mudah dipahami itu yang seperti ini, sesi-sesi dengan contoh, justru harus carinya itu yang di luar buku branding, buku manusia. Kalau aku sih biasanya selalu bilang, atau selalu, bukan meng-endorse juga ya, nggak dibayar, tapi coba lihat psikologi, buku-buku psikologi, atau misalkan si Simon Sinek punya buku yang The Golden Circle. Simon Sinek kan antropologist ya, so basically dia mempelajari ilmu-ilmu tentang perilaku manusia. Tapi banyak dari ilmunya di bukunya dia yang sebenarnya sangat-sangat erat dengan branding. Ya, karena branding itu bentuk sederhananya adalah manusia. Jadi yang lebih mudah dipahami atau gampang dimengerti, coba cari buku-bukunya dia. Simon Sinek. Atau kalau misalkan memang yang pengennya yang branding banget, tapi lebih mudah dicernanya karena banyak studi kasus, bisa pakai Martin Lindstrom. Karena dia banyak bukunya itu topiknya digali berdasarkan riset neuromarketing. Jadi lagi-lagi perilaku manusia. Sehingga akhirnya penjelasannya jadi lebih gampang untuk dicerna karena dekat sama keseharian kita. Awesome, thank you so much. Mungkin tadi ada yang tanya, kita bisa foto bareng nggak? Kalau misalnya pada berkenan, mungkin kita bisa nyalain video dan foto bareng Kak Nia. Boleh. Oke. Dinyalain ya videonya semuanya. Yang berhijab, pakai dulu hijabnya. Ini aba-abanya dari siapa ya? Dari Adri ya. Adri, tolong aba-aba untuk foto. Oke. Ini semoga bisa dapat semua ya. Ada kurang lebih ada 5 slide ke kanan nih. Oke, udah nyala semua ya. Aku coba punya saya malah yang belum. Maaf, bentar. Oke, kita mulai foto bareng ya. 1, 2, say cheese. Oke, ini satu lagi deh buat. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, say cheese.
Oke, kalau gitu makasih banyak kan ya buat ilmunya malam ini. Itu semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas-kelas tentang branding yang lainnya mungkin nanti bisa jadi ada hal-hal lain ya kan. Iya, yeah, thank you. Ini buat teman-teman semua jangan lupa untuk di-follow at Instagramnya MyEduSolve di @MyEduSolve dan juga Instagramnya Kormo di @kormoapp.id untuk info-info kelas yang kayak gini lagi biar kalian nggak ketinggalan ke depannya. Jadi sama Lab ID ya, jangan lupa. Oh YouTube iya, Lab ID belum. Lab ID yang punyanya Kania, tadi YouTube dan podcastnya juga bisa kalian dengerin. So, sekian untuk ilmu malam ini. Jadi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.